Halo teman-teman sahabat subscriber ya, jumpa kembali bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, untuk editing kali ini kita akan editing lagu India ya, Tuj Merab Getahe ya, kalau tidak salah. Seperti di video pertama tadi ya, jadi untuk musiknya teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi. Nah, baik, kita langsung saja. Di sini kita masuk ke aplikasinya, kita menggunakan aplikasi CapCut ya, dan kemudian kita langsung saja masuk ke bagian proyek baru. Di sini kita menggunakan 3 foto ya teman-teman. Nah, kita pilih saja untuk fotonya seperti ini. Kemudian kita edit di foto, dan di sini kita klik tambahkan edit audio. Nanti teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi ya untuk musik ya. Dan baik, jadi sebelum lanjut ke editing, di sini kita tentukan untuk beatnya terlebih dahulu ya. Caranya kita tekan saja bagian musiknya. Nah, kemudian di sini kita pilih saja bagian sesuaikan pemotong ya. Dan baik, jadi teman-teman bisa putar musiknya di bagian atas ya, kemudian kita ada di iramnya di bagian bawah. Nah, untuk caranya adalah seperti ini. Nah, oke, seperti itu untuk beatnya, dan pastikan juga harus tepat ya teman-teman. Kemudian kita checklist ya di bagian bawah. Nah, jika ada foto seperti ini, jika masih ada terlihat hitam seperti ini, bisa kita klik. Nah, kemudian kita zoom saja seperti ini. Oke, kita klik, kita zoom saja seperti ini. Nah, baik, jadi untuk seperti di video pertama tadi, silahkan teman-teman bisa dipaskan saja untuk fotonya menggunakan titik kuning yang sudah kita buat di bagian beatnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian cara memindah posisi dari fotonya, kita klik saja, kemudian kita salin, kita tekan, dan kita geser ke sebelah kanan. Kemudian sama, tinggal kita salin saja. Kita paskan ke posisi dari titik kuningnya ya teman-teman. Nah, kita copy, kita tekan, dan kita geser saja ke sebelah kanan. Nah, oke, baik, jadi untuk animasi di bagian pertama, di sini kita klik saja, kemudian kita masuk ke animasi. Untuk animasinya, di sini kita menggunakan animasi di bagian combo ya. Kemudian kita cari yang namanya di story rack ya. Oke, kita cari yang di story rack, yaitu yang mundur ke belakang ya teman-teman. Oke, kemudian di bagian foto yang kedua, di sini kita kasih yang namanya zoom 1 ya. Oke, kemudian di bagian yang ketiga, kita kembali lagi ke bagian di story rack. Jadi hanya cukup mudah ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, kita tambahkan di story rack lagi. Nah, kemudian di bagian ini bisa kita tambahkan zoom 1 ya untuk animasinya. Jadi hanya zoom 1 dan di story rack ya. Nah, kemudian kita klik lagi bagian fotonya, kita salin, kita tekan, dan kita geser. Dan untuk di bagian ini teman-teman hanya menggunakan zoom 1 saja ya. Nah, oke, kita salin terlebih dahulu, kemudian kita pindah, kemudian kita paskan saja ke posisi dari titik kuningnya. Nah, kemudian di bagian foto ini, di bagian sini kita tambahkan yaitu zoom 1 ya. Oke, jadi cukup mudah buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya. Nah, oke, jadi untuk hasil sementara kurang lebih akan seperti ini. Nah, oke, jadi untuk di bagian ref ya, di bagian Yara ya, teman-teman bisa ditinggal terlebih dahulu untuk file yang asli ini. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian new project. Di sini kita ambil 2 foto lagi, kemudian di bagian foto ini bisa kita klik, kemudian kita tambahkan untuk animasinya. Dan untuk animasinya, di sini kita menggunakan animasi di bagian masuk dengan nama animasi yaitu rock horizontal ya. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa buat watermarknya, bisa kita klik dan kita hapus, selanjutnya kita simpan. Dan nanti bisa kita tambahkan ke file utama tadi ya. Oke, yang pertama menggunakan rock vertikali, dan yang kedua menggunakan rock horizontal ya maksud saya. Dan yang kedua di sini kita menggunakan rock vertikali ya teman-teman. Jadi caranya kita tekan fotonya, kemudian di sini kita pilih bagian animasi. Nah, di sini kita pilih saja di bagian animasi masuk, kemudian kita cari yang namanya rock vertikali, kemudian kita fullkan. Dan jangan lupa buat watermarknya, bisa kita klik dan kita hapus. Oke, selanjutnya tinggal kita save saja. Kemudian untuk yang sudah kita tambahkan animasi ini, kita masukkan ke bagian file utama ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke bagian file utama kembali.
Oke, nah di bagian sini kita klik lagi tanda plus, kemudian di sini kita masukkan yang menggunakan graf horizontal tadi. Nah, kemudian di sini kita geser saja ke posisi 2,3 ya, teman-teman. Kemudian kita paskan lagi menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Oke, seperti ini ya. Teman-teman silakan dipaskan saja menggunakan bit yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita klik lagi tanda plus, di sini kita masukkan yang menggunakan rock vertical ya. Kemudian di sini kita atur saja ke posisi 2,4 ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita paskan lagi ke posisi dari titik kuningnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik lagi di bagian yang kedua. Nah, kita salin, kita tekan dan kita geser ke sebelah kanan ya, teman-teman. Nah, oke, jadi kita paskan saja menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk transisinya di sini kita klik saja bagian sebentar. Nah, kita klik saja bagian posisi dari potongannya. Nah, di sini itu ada menu rahasia ya, teman-teman. Kita klik saja di bagian garis putih ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan yang namanya white flash. Nah, kemudian di sini kita klik di ketakutan. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk terapkan ke semua dan kita centang ya, dan otomatis logonya akan berubah ya karena sudah kita kasih transisi white flash tadi. Nah, baik, jadi untuk editing sementara itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin juga sudah menyiapkan sebuah video yang sudah jadi. Jadi untuk caranya juga sama. Nah, untuk di bagian awal di sini admin menggunakan ditambahkan dengan efek vapor ya. Teman-teman bisa dapatkan di bagian shadow. Nah, di sini kita bisa dapatkan yang posisi di pojok sebelah kiri ya dengan warna ungu. Nah, seperti ini. Kemudian admin tambahkan white flash ya, sama di bagian party ya. Untuk white flash ini teman-teman bisa dapatkan yang posisi di bawah ya, white flash atau flash putih. Nah, jadi untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di bagian sini kita menggunakan efek neon swing ini di bagian party ya, teman-teman. Nah, jadi posisi yang pertama, nah seperti ini hasilnya. Nah, oke, seperti itu untuk hasilnya. Kemudian jangan lupa buat watermark, bisa kita klik dan kita hapus. Selanjutnya tinggal kita klik saja tanda panah di pojok sebelah kanan atas. Nah, di sini kita pilih 720 ya, teman-teman, agar tidak macet-macet ya. Kemudian kita pilih saja bagian ekspor. Nah, baik, jadi setelah selesai, teman-teman bisa cek saja untuk hasilnya di bagian video kita, dan teman-teman juga bisa share saja ke WhatsApp, TikTok ataupun Instagram ya. Jadi untuk animasinya cukup 3 animasi saja ya, untuk di bagian foto yang pertama yaitu menggunakan di story rack dan zoom 1 saja. Nah, kemudian di sini kita klik saja bagian selesai. Nah, kemudian kita bisa cek untuk hasilnya di posisi dari video kita ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian videonya, kemudian kita cek untuk hasilnya di posisi paling pertama. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke, cukup mudah buat editing jeduk-jeduk ya menggunakan lagu India yang lagi viral juga di TikTok ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.